Rina di channel Cabe Rawit. BTW hari ini kita gak ngomongin soal anggrek, tapi kita mau ngomongin soal ini, barang-barang yang tersebar di hadapan kita. Dan Tina kali ini gak sendirian, ada temen kita namanya Dea. Namanya Hai. Dea, hai. Masih joms loh. Aduh. Mbak Dea, ini apa? Ya, jadi ini buket bunga yang terbuat dari bunga flanel. Kain flanel? Iya, kain flanel. Oh iya, kain flanel ya. Kayak gitu. Jadi keistimewaannya apa? Keistimewaannya itu yang pastinya ini gak bisa layu ya. Everlasting. Gak bisa layu, kayak gitu. Dan itu ya, kita juga punya beragam jenis bunga. Kayak gitu. Bunganya macam-macam. Iya, bunganya macam-macam. Warnanya bisa custom gitu. Terus wrapnya juga bisa custom kayak gitu. Oke, wrap bisa custom, bunga bisa custom, macam-macam. Ini tuh biasanya buat apa aja sih kalau orang pada pesan ke Mbak Dea tuh? Iya. Biasanya tuh buat wisuda atau enggak hadiah ultah. Wisuda. Terus ada lamaran juga. Oh, lamaran. Iya, buat lamaran. Jadi okay. Pas banget nih buat nemenin semua event kalian kayak gitu. Oh gitu. Ini ada berbagai macam ukuran kah? Iya, ada berbagai macam ukuran. Oke, okay. Ini ada macam-macam sih, Tina lihat ya. Ini ya. Apa? Ya, kalau ini yang single. Single, ini cuma satu bunganya. Iya, cuma satu bunga. Itu ini bunga hidrangea. Namanya gitu. Hidrangea. Ini ada juga yang ungu ya. Iya. Teringat sesuatu kalau ungu tuh. Tapi gue suka ungu ya. Iya. Ini single, dia isinya cuma satu tapi gede ya. Gede ya. Tuh. Nggak malu-maluin sebenarnya. Ini cuma satu. Kalau ini ada? Nah, kalau ini kita mix sama bunga yang jenis tulip kayak gitu. Jadi hidranya nggak sendirian, tapi dia ditemenin sama 5 tulip. Oke. Okay. Jadi agak lebih rame gitu ya. Agak lebih rame ya. Ini real loh ya. Tentu bukan replikanya gitu. Ini barang-barang real. Ready stock ya. Dan gue suka banget sama yang ini. Where is this? Kalau ini yang bare edition ya, karena emang beruang. Beruang, karena ada beruangnya. Karena emang yang best seller itu adalah yang beruang. Kita yang banyak permintaan yang beruang gitu ya. Gue nyium wangi-wangi loh. Ini emang disemprot. Iya, kita semprot parfum. Jadi walaupun ini bukan bunga asli, tapi kalian tetap bisa nyium aroma-aroma yang wangi kayak gitu, kayak bunga asli kayak gitu. Oke. Mbak Dea, ini dipasarkan secara online dan offline. Yes. Online terima pesanan dari mana aja? Terima pesanan tuh kita biasanya dari WA ya, terus ada dari Facebook juga, di terus marketplace. Kirim ke seluruh Indonesia bisa? Iya, bisa dong. Kirim ke seluruh Indonesia bisa ya. Oke. Terus nih, custom bisa. Bunganya banyak, warna bisa, wrap bisa, harga. Nah, harga ya, itu yang paling penting ya. Iya. Karena itu yang paling penting tuh, harga. Biasanya bagus, terus nggak cocok sama kantong, nggak jadi beli. Nah, ini bagus nih, gitu. Masalah harga gimana? Kalau harga dijamin terjangkau ya, gitu ya. Karena emang berapa? Terjangkau tuh berapa? Gitu okay. Kan. Untuk dari yang single? Nah, dari yang single. Untuk hidra, yang ukurannya agak besar ini, gitu ya. Ini cuman 30.000 aja kalian udah bisa milikin hidra cantik ini. Ini nggak malu-maluin loh. Betul. Kan mahasiswa tuh kan duitnya terbatas ya. Iya, kan pernah jadi mahasiswa lah ya. Iya. Ini buat ngasih temennya oke loh, 30.000 segede ini nggak malu-maluin. Dan nggak layu. Dan wangi. Dan warna bisa custom. Iya, bisa dipajang juga kan nantinya gitu. Iya. Dipajangan juga. Kenangan lah ya. Iya. Oke, yang single 30.000. Ini nih. Yang agak besar nih, ya, agak besar si hidra ditemenin sama tulip. Hidra dengan 5 tulip itu cuma 50.000 aja. Cuma 50.000 gitu, aja? Aja. Gitu. Kalau si bear katanya spesial banget nih spesial. Dia. Spesial, ini juga sama harganya cuma 50.000 aja. Ini harganya cuma 50.000. Iya, 50.000. Mbak Dea, misalnya nih, ada yang mau lamaran custom 200.000 bisa? Bisa banget. Banyak banget tuh bisa ya banget. Pasti ya. Kalau yang 200 biasanya bunganya komplit, padat. Banyak wangi terus. Untuk pesan bisa kontak kemana? Nah, untuk pesan langsung kita aja ada, deh gitu. Langsung aja ya. Kita juga ada IG yaitu di @pondokhandmade dan kita juga akan sertakan nomor mungkin ya. Nomornya berapa sebutin aja? Nomornya itu 0821 25 74 149. 74 149. Ulangi lagi. Iya, 0821 25 74 149. Biarinlah nanti diedit ya. Iya, nanti diedit ya. Dan ready stock. Ready stock. Bisa. Jadi, pre-order bisa. Pre-order bisa. Request bisa. Iya.
ready custom semua ya. Oh iya, ada snack juga ya. Ada snack juga. Cuman gak dibawa, nanti bisa disertakan aja fotonya. Teman-teman, saya sih suka beli ya. Kemarin buat ulang tahun tetangga juga saya beli di Mbak Dea. Gak mengecewakan, orangnya suka karena yang ulang tahun balita, jadi dikasih yang boneka-boneka gini dia senang dan emang besar dan saya ngecek-ngecek harga, emang harganya cukup ramah ya. Jadi buruan aja langsung kontak Mbak Dea, nanya-nanya boleh ya? Boleh banget. Nanya-nanya boleh, tanya-tanya boleh, sama aja ya, as-as boleh. Iya, asking-asking ya.